Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita mau mencoba untuk ke Puncak Waringin dulu ya, yang lagi viral, banyak foto setiap pagi, setiap sore nyari sunrise, nyari sunset. Kita coba dulu ya ke sana ya. Siang hari ini sekitar jam setengah 12 sih. Ini kalau nggak salah tadi 31 derajat. Panas. Oh iya, thank you juga buat kawan-kawan yang udah request komen mengenai tempat yang dijelajahi. Oke, sekarang kita izin dulu ke orang tua biar kita di jalannya aman, gak kenapa-napa. Satu bintang kode. Oke, sekarang kita let's go. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah subscribe, udah nyalakan lonceng, komen, dan like video ini. Juga kawan-kawan yang lagi nonton, yuk di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar lihat video-video baru yang akan dijelajahi di Labuan Bajo. Thank you. Seperti inilah kondisi jalan Labuan Bajo pada siang hari. Ya, nggak gitu padat, renggang sekali. Ya, jalanan agak sepi karena ya itu panas ya. Jadi jarang juga orang-orang yang mau keluar siang hari buat jalan-jalan kemana gitu. Paling buat ada keperluan, buat belanja, paling buat kalau nggak belanja paling ya itu nongkrongnya di kafe, di restoran. Hotel yang nyediain kafe sama restoran, ya udah sekaligus tenang juga kalau ada kolamnya. Oh iya, sedikit info juga sih, di Labuan Bajo ini masih banyak dan jarang juga ya orang-orang yang mau pakai masker, sedangkan aturannya dari pemerintah udah wajib. Padahal protokol kesehatan itu wajib loh, cuman ya gitu. Ya, aku melihatnya ya banyak juga yang enggak pakai masker kemana-mana gitu. Sedikit yang enggak tahu juga kesadaran dari masyarakat sini ya. Ya aku juga warga asli sini yang enggak kayak gitu juga. Kalau udah ada aturannya ya ikuti aja lah. Kan juga baik buat kesehatan dan juga menjaga untuk kedepannya gitu. Ya ya udahlah, lagian juga udah ada aturannya, jadi kalau melanggar ya pasti ada sanksinya lah. Ya udah, oke, untuk pembahasan protokol udah selesai, sekarang kita fokus pada perjalanan kita. Let's go. Semoga kalian semua yang nonton ini terhibur. Oh ya guys, di Labuan Bajo jalan itu masih banyak debu ya, pasir, tanah itu berdebu gitu. Ya walaupun nggak separah dulu ya, setidaknya berkurang lah. Cuman masih ada. Oh ya, di sini aku hampir nabrak batu guys. Nggak tahu ya, tiba-tiba ada di garis tengah tuh batunya. Nah itu tuh, bingung juga ya, kok bisa? Dan sempat kaget juga karena lagi posisi di belakang pickup ini nih, yang lagi bawa air juga ini. Dan aku sempat kaget juga tuh yang nyalip itu kanan coba itu, dan posisi lagi tikungan ya, tikungan kiri ya. Nah ini dia guys, bundaran kecil dengan patung komodo dan juga tulisannya Labuan Bajo. Ini di pertigaan menuju Waikerara atau daerah MTS Alia gitu, sebutannya kayak gitu di sini guys. Nah kawan-kawan, kalau melihat angkot atau bemo sebutan di sini tuh warna kuning itu, nah itu sini kayak gitu angkotnya, keren-keren sumpah. Ini juga di depan ini angkot nih. Ini kita udah masuk daerah MTS atau Alia ya, yang biasa disebut sama orang-orang sini. Nah MTS sama Alia itu nama sekolah ya, ya sekolah sih, setara SMP sama SMA gitu. Nah
Nah, kita udah dekat ya sama Puncak Waringin. Oke, sekarang kita udah sampai, coy. Sekarang kita cari tempat parkir dulu untuk video dan foto di Puncak Waringin. Yuk. Sekarang kita video view dari Puncak Waringin yang viral, yang paling banyak dikunjungi pagi, siang, dan sore. Ini tempatnya nih keren sih, cuma ada tapinya, guys. Nah, ini aku pertama kali setelah pulang dari Jawa, terus datang ke Labuan Bajo, belum pernah ke Puncak Waringin. Terus ke Puncak Waringin sekarang, aku sempat shock juga sih melihat di bagian bawahnya itu banyak sampah. Yang nggak tahu ya, dari pengunjung-pengunjung yang datang juga, warga sini kok bisa gitu sampahnya banyak. Sekarang pemandangannya itu keren sih. Ini sunset ini keren banget sih. Lain kali lah sunsetnya. Nunggu dari kawan-kawan untuk request komen biar kita buat video yang baru untuk jelajahi sunset di Puncak Waringin. Oke, seperti itu view dari Puncak Waringin yang lagi viral. Tapi ini siang hari ya, bukan sore hari. Untuk sunsetnya tergantung dari kawan-kawan. Kalau mau untuk video selanjutnya sunset di Puncak Waringin, yuk komen dan like. Oke, sekarang kita let's go home. Bye bye Puncak Waringin.